Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776. Seperti biasa buat teman-teman yang baru hadir di channel kami, selamat bergabung dan jangan lupa yang belum subscribe silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video terbaru dari kami. Ya, oke. Jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini, kami ingin membagikan lagi satu suara panggil yang sudah terbukti menginapkan ribuan burung walet, teman-teman ya. Nah, jadi ini salah satu suara panggil dari RBW yang sudah berhasil atau RBW yang sukses, teman-teman ya. Nah, karena pemiliknya men-share suaranya, jadi di sini kami juga ikut untuk membagikan kepada teman-teman semua ya. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin mencoba ya, tapi kalau memang ragu sebaiknya jangan dicoba teman-teman ya. Kalau ragu jangan dicoba. Tapi yang terpenting itu teman-teman, jika ada suara baru, sebaiknya diuji coba dulu ya, jangan langsung digunakan untuk RBW nya jadi dicoba dulu di luar RBW nya menggunakan beberapa Twitter. Kalau memang ada tanda dari walet yang mulai berkejaran atau saling bersautan, itu tanda suara direspon burung walet ya. Jadi cara mengetahui suara suara yang direspon sama burung walet itu sangat simpel teman-teman ya. Yang penting sudah ada tanda walet berkejaran atau dari walet itu ada mengeluarkan suara atau seperti saling bersautan gitu teman-teman ya. Itu tanda suara itu memang direspon burung walet ya. Kalau tidak ada tanda seperti itu berarti suara itu tidak disukai atau disenangi oleh burung walet ya. Jadi begitu aja cara simpelnya untuk mengetahui suara direspon atau tidaknya ya. Oke, kita coba aja sama-sama kita dengarkan suaranya. Jadi untuk durasinya dia sangat pendek ini teman-teman ya. Hanya 5 menit lebih durasinya. Jadi ini original suara dari RBW yang sudah berhasil teman-teman ya. Untuk suara inapnya belum ada dibagikan oleh pemiliknya teman-teman, baru suara panggilnya yang dibagikan. Seperti ini suaranya teman-teman. Jadi kalau di sini ya, kalau menu pendengaran kami untuk jenis DNA atau karakter suaranya ini dia seperti suara asli burung walet teman-teman ya, suara asli walet yang sedang berada di dalam sebuah goa ya atau dalam gedung ya. Jadi DNA seperti ini sangat jarang kita temukan di suara-suara panggil yang biasanya atau pada umumnya kita pakai teman-teman ya. Ini sangat mirip dengan suara asli burung walet teman-teman. Tapi kalau kata pemiliknya sih responnya dia tidak seperti respon suara panggil yang biasanya kita gunakan teman-teman ya. Responnya dia tipis-tipis saja tapi pasti teman-teman, dan buktinya sampai sekarang suara ini masih digunakan oleh pemiliknya dan sudah menginapkan ribuan burung walet teman-teman ya. Begitupun dengan sarangnya ya, itu sudah full. Sampai ke dinding-dinding sudah sarang-sarang burungnya itu teman-teman.
dan sudah ditambahkan anak-anak sirip, papan-papan sirip baru, dan semua sudah terisi teman-teman ya. Jadi insya kalau memang ada nanti suara inapnya dibagikan, pasti kami akan bagikan juga di channel kami teman-teman. Nah, kalau untuk Twitter, beliau menggunakan Twitter AX61 teman-teman ya. Hanya menggunakan Twitter AX61. Seperti ini aja dia suaranya teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin mencoba, dicek aja nanti linknya di deskripsi seperti biasa. Yang penting sebelum digunakan KRBW nya diuji coba dulu teman-teman ya, untuk mengetahui apakah suara ini direspon sama burung walet di RBW teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.